Inilah kondisi kereta api Pramac ketika PPKM. Kereta 1 cukup lumayan terisi ya. Lanjut ke kereta 2. Kereta 2-nya masih banyak kursi yang kosong ternyata. Tidak terlalu banyak orang yang menempati. Ini dikarenakan memang ketika naik Pramac pun juga harus ada surat-surat tertentu yang harus ditunjukkan untuk naik keretanya ya. Sebagai syarat khususnya. Dan ini adalah kereta nomor 3 atau gerbong Pak, kereta paling tengah ya, kereta tengah. Dari kereta yang 1 dan 2 ternyata kereta 3 ini cukup banyak orangnya. Lumayan terisi lah. Oke, lanjut ke kereta nomor 4. Kereta nomor 4 ternyata juga lumayan terisi. Ya, benar sekali, cukup banyak terisi dari daripada penumpang sendiri ya, teman-teman ya. Malah lebih ramai ini kereta nomor 4 ini. Oke, lanjut di kereta nomor 5 ya. Kita coba kereta ke-5 seperti apa kondisinya. Kapasitasnya cukup kecil yang kereta nomor 5 ini belakang sendiri ya. Juga lumayan lengang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya, Hernanda Restu. Hari ini saya akan melakukan perjalanan dari stasiun Jenar menuju stasiun Yogyakarta dengan kereta api Pramac KA7112. Hari ini saya mau berangkat kerja dari stasiun Jenar ya, ke Yogyakarta. Untuk syaratnya naik kereta sendiri pun sekarang berbeda ya dengan kereta api Pramac ini. Kalau sebelumnya cuma cek suhu saja, kali ini harus menggunakan STRP gitu ya, kalau tidak salah, atau ST, surat tugas dari instansi tempat kita bekerja. Jadi di sini yang di dalam kereta Pramac pun juga banyak kan adalah pekerja-pekerja ya teman-teman ya. Ya cukup lengang juga sih tadi ya kan, cukup lengang, tidak banyak yang naik kereta karena memang syaratnya pun juga khusus ya untuk naik kereta api ini. Lokal, walaupun kereta api lokal tapi syaratnya memang harus pakai surat tugas ya. Oke, bagaimana sih perjalanan nanti saya sampai dengan stasiun Yogyakarta? Ikut terus perjalanan kali ini dari saya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kebetulan pada pagi hari ini kereta api Pramac menunggu disusul terlebih dahulu sebelum diberangkatkan. Kali ini disusul oleh kereta api barang KA Semen Bung Talun Service KA2722 ya. Yang sebenarnya biasanya di sini disusul normal oleh KA Argolawu Fakultatif atau KA858 Fakultatif ya, KA58 Fakultatif. Namun karena KA Golawu tidak berjalan, kali ini disusul oleh kereta api Semen ternyata. Oke, mari kita tunggu kereta Semennya melintas langsung di stasiun Jenar menyusul kereta api Pramac KA7112. Pada pukul 05.45 tepat, kereta api Pramac diberangkatkan dari stasiun Jenar menuju stasiun akhir Yogyakarta. Sambil menikmati indahnya pagi, melihat hamparan sawah di sisi timur stasiun Jenar. Keluar stasiun Wojo sebelah kanan datangnya kereta api.
pada pukul 05.54 menit, kereta api Pramex tiba di stasiun Wojo. Tidak berselang lama kemudian, pada pukul 05.55 tepat, kereta api Pramex diberangkatkan kembali dari stasiun Wojo. Teman-teman, sesaat lagi kita akan melintasi stasiun Gedundang. Ada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta. Stasiun Gedundang sendiri baru dioperasikan atau diresmikan kembali pada tanggal 17 Agustus kemarin untuk sebagai stasiun percabangan ke arah Bandara YIA ya. Dan stasiunnya ini sekarang sudah seperti ini ya teman-teman ya, sudah cantik dan siap untuk melayani penumpang kereta, khususnya kereta api bandara. Di sisi timur di ruang PPKA sudah ada petugas yang berjaga untuk mengatur perjalanan kereta, karena persinyalan di stasiun Gedundang ini sudah aktif semuanya ya teman-teman ya. Kali ini kereta api Pramex telah tiba di stasiun Wates. Pada pukul 06.09, kereta api Pramex tiba di stasiun Wates. Ternyata di stasiun Wates ini banyak yang naik loh teman-teman. Dibandingkan di stasiun Jenar maupun stasiun Wojo tadi, penumpang dari kereta api Pramex dari stasiun Wates ini cukup banyak ya yang naik. Pada pukul 06.13 tepat, kereta api Pramex diberangkatkan kembali dari stasiun Wates menuju stasiun akhir Yogyakarta. Di sebelah kiri kita dari arah perjalanan kereta, kita bisa melihat alun-alun Wates ya teman-teman ya. Jadi stasiun Wates ini berdekatan dengan alun-alun ya. Thank you.
Selepas dari Stasiun Sentolo di sisi timur, kita akan melewati jembatan besar yaitu Jembatan Kaliprogo. Jembatan yang cukup besar di daerah operasional 6 Yogyakarta ya. Selain Jembatan Bengawan, Sungai Bengawan yang ada di Solo. Di sini tikungannya pun cukup besar. Buat enak buat hunting kereta di sini, terutama di sisi barat dari jembatannya sendiri ya, teman-teman ya. Selepas itu kita akan melintasi Stasiun Rewulu. Stasiun Rewulu sendiri sekali digunakan untuk angkutan khusus BBM ya, dari Rewulu menuju Madiun maupun Rewulu menuju Cilacap. Di sini juga untuk penyimpanan beberapa kereta yang belum dipakai atau tidak dipakai sementara karena mungkin masa pandemi seperti ini ya. Ini adalah PUBG-nya. Ini adalah kereta-kereta yang tersimpan di jalur nomor 3 Stasiun Rewulu ya. Karena masa pandemi ini banyak kereta yang batal, jadinya banyak yang disimpan di sini ya. Nah, ini adalah gerbong kereta BBM-nya. Juga ada yang di sebelah sana itu adalah jalur ke arah pengidepo Pertamina-nya ya. Dan ini di sebelah kini adalah jalur langsirnya. Jalur langsir dari KA BBM. Selepas dari Stasiun Rewulu, kita akan melintasi Stasiun Patuan. Stasiun Patuan sendiri juga sama dengan Stasiun Rewulu maupun Stasiun Sentolo, hanya untuk melayani persilangan atau persusulan di kondisi darurat saja ya, tidak untuk menaik turunkan penumpang. Stasiun Patuan sendiri hanya berjarak kurang lebih 5 menit dari Stasiun Besar Yogyakarta. Nah, di timur Stasiun Patukan sendiri kita akan berpapasan dengan kereta api Pramex KA603 dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Akhir Kutoarjo. Selepas dari Stasiun Patukan, mari yuk kita prepare untuk turun karena sebentar lagi kita api Pramex akan tiba dan berhenti di tujuan akhir Stasiun Besar Yogyakarta. Beruntung pada pagi hari ini kereta api Pramex tidak mengalami keterlambatan. Alhamdulillah sekarang ini perjalanan kereta api nyaris tidak ada yang mengalami keterlambatan ya. Karena memang sudah disesuaikan dengan KPK 2021, lebih tertata dan lebih perjalanannya pun juga lebih cepat ya daripada biasanya. Pada pukul 06.42 menit, kereta api Pramex akhirnya tiba di Stasiun Besar Yogyakarta. Alhamdulillah perjalanan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aman sampai dengan Stasiun Yogyakarta. Ternyata di tempat parkir atau taman parkir Stasiun Yogyakarta sendiri pun juga cukup lengang, tidak banyak kendaraan yang terparkir ya. Cuma di lantai bawahnya saja, di lantai atasnya cukup kosong. Ini dikarenakan memang masih masa pandemi dan PPKM, sehingga banyak orang yang mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan jauh ya. Lebih banyak kereta api yang dibatalkan untuk mendukung pemerintah dalam pengendalian virus COVID-19 ini sendiri ya teman-teman ya. Ya semoga saja pandemi ini segera bisa berakhir dan kita bisa menjalani hidup seperti normal lagi, normal yang baru, dan kita juga bisa ngetrip-ngetrip lagi ya teman-teman ya. Nah seperti biasa di Stasiun Jogja kita biasanya dimasukkan di jalur nomor 2 karena di jalur nomor 1 terparkir atau sedang terparkir KRL ya, dari Yogyakarta menuju Solo Balapan. Ini adalah KRL KFW, menggunakan KFW dari Yogyakarta menuju Solo dengan rangkaian 8 ya, 8 transformasi. Ya kapan-kapan lah semoga bisa naik KRL ya teman-teman ya. Nah inilah penumpang dari kereta api Pramex, cukup banyak, terutama yang naik dari Stasiun Wates ya teman-teman ya. Dan sebagian ada yang langsung melanjutkan perjalanan juga menggunakan KRL ya, disambung menggunakan KRL. Kalau saya mah cukup sampai Stasiun Jogja saja. Nah, ternyata cukup banyak juga ya
Tadi saya ngira di stasiun Watas nggak sebanyak ini, ternyata yang naik dari stasiun Watas sangat banyak. Oke semuanya, perjalanan saya kali ini sudah sampai di stasiun Yogyakarta. Tepat pada waktunya pukul 06.42 menit. Jadi sampai dengan stasiun Yogyakarta dengan selamat. Ternyata yang naik kereta amek dari stasiun Watas ternyata banyak juga ya. Hampir rata-rata semuanya naik dari stasiun Watas ya. Luar biasa sekali perjalanan hari ini. Pertama kalinya naik kereta api di masa PPKM. Luar biasa. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan tunggu dan nyalakan notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.